Ru'yatul Hilal atau mengamati bulan sabit muda pertama pada tanggal 29 dalam kalender Hijriah pada saat matahari terbenam merupakan dasar untuk menentukan awal bulan-bulan Hijriah, terutama pada bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah harus dilakukan karena berkaitan dengan ibadah. Disampaikan Kiai Haji Komarudin SPD, Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, mengungkapkan dalam waktu kurang dari 2 pekan, tepatnya pada tanggal 29 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 20 April 2023, menggunakan lokasi di wilayah Wonotirto Kabupaten Blitar, tim Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar akan menggelar Rukyatul Hilal untuk menentukan 1 Syawal 1444 Hijriah. Kiai Haji Komarudin juga menyampaikan penegasannya bahwa pelaksanaan Rukyatul Hilal tetap berdasarkan instruksi atau perintah dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang direstui oleh Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Blitar. Kami sebagai bagian dari Pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Cabang Blitar konsisten kalau ada instruksi untuk rukyah maka kami juga rukyah. Insya Allah nanti kita laksanakan juga rukyah beserta pada tim-tim yang ada di Kabupaten Blitar. Lembaga Falakiyah PCNU Blitar akan mengadakan Rukyatul Hilal di Wonotirto sebagaimana di awal Ramadan kemarin, yaitu pada yang akan dilaksanakan besok tanggal 20 April 2023. Itu kebetulan tanggal 29 Ramadan 1444 Hijriah, harinya Kamis Legi. Insya Allah kami beserta tim akan melaksanakan rukyah di sana, yang insya Allah juga akan dirawui Bapak Suryah NU Cabang Blitar. Keputusan dalam mengambil untuk menentukan awal bulan dalam tahun Hijriah, Kiai Haji Komarudin memberikan pemahaman melihat hilal dilakukan secara langsung tanpa terhalang atau dengan istilah menggunakan mata telanjang. Sedangkan imkanur ru'yat yang dipedomani oleh Nahdlatul Ulama menurutnya bahwa tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi hilal hakiki minimal 6,4 derajat. Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar menandaskan, dalam penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah, struktur Nahdlatul Ulama di pengurus besar, pengurus wilayah, serta pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan jajarannya tetap tegak lurus mengikuti ikhbar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Untuk penentuan awal bulan, maka perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan imkanur ru'yah adalah batasan minimal kita bisa melihat hilal secara mata telanjang, yaitu kalau dengan ukuran ketinggian perhitungan palak yang tahqiqi, maka 3 derajat itu untuk ketinggiannya dan elongasinya 6,4 derajat. Oleh karena itu, apabila kita melihat hilal, ya ataupun pengakuan orang yang melihat hilal pada saat
di bawah ketentuan imkanur ru'yah tersebut, yaitu ketinggian 3 derajat dan elongasinya 6,4, maka ini pasti akan dipertanyakan. Sehingga kemungkinan besar akan berlaku untuk dirinya atau orang yang melihat hilal itu saja dan orang yang percaya pada dia untuk tidak diterima sebagai bahan isbat. Dari Blitar, Anies Widodo melaporkan.